Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Halo semua, Wargi adalah Kabupaten Bandung. Saya Rena Fadilah Aziza, Mojang Pinilih Kabupaten Bandung 2017. Kali ini Rena mau bagiin 3 t-shirt adalah Kabupaten Bandung dalam rangka 10.000 subscriber YouTube channel adalah Kabupaten Bandung. Mau tahu challenge-nya seperti apa? Yuk nonton video kami. Wilayah Kabupaten Bandung kerap dilanda banjir. Banjir ini kerap terjadi di musim hujan karena luapan Sungai Citarum. Sejumlah kecamatan yang dilintasi Sungai Citarum kerap tergenangi banjir. Titik terparah terjadi di Kecamatan Bojong Soang, Balai Endah, dan Dayeuh Kolot. 3 wilayah tersebut kerap dikenal dengan sebutan Cekungan Bandung. Banjir ini terjadi akibat debit air yang ada di Sungai Citarum tidak tertampung. Apalagi drainase pendukung kerap tersendat oleh tumpukan sampah, dan akhirnya bila hujan tiba, air meluap ke pemukiman. Sedimentasi sungai juga berpengaruh. Selain itu, alih fungsi lahan di wilayah hulu Sungai Citarum masif dilakukan, sehingga wilayah serapan air menyusut. Ribuan rumah terendam, termasuk sekolah, rumah ibadah, dan fasilitas publik lainnya. Ketinggian air bisa mencapai 2 hingga 3 meter, bahkan mencapai atap rumah. Banyak kerugian akibat bencana alam ini. Akses jalan mengalami lumpuh total bila genangan banjir di jalan raya mencapai 1 meter. Warga yang biasa melintas di jalan tersebut harus menaiki perahu untuk sampai ke tempat tujuan. Kadang ada warga yang berjalan kaki menerobos genangan. Bahkan ada juga warga yang menaiki andong. Bahkan banjir juga merendam sawah dan empang milik warga. Pusat perekonomian masyarakat seperti pasar dan pusat pertokoan pun ikut lumpuh. Hal itu terus terjadi setiap tahun. Dalam tayangan video tadi, apa penyebab 3 wilayah di Kabupaten Bandung, yaitu Kecamatan Balai Endah, Dayeuh Kolot, serta Bojong Soang, kerap dilanda banjir? Tulis jawaban kalian di kolom komentar ya, dan jangan lupa cantumkan nama Instagram kalian. Jangan lupa subscribe YouTube channel adalah Kabupaten Bandung, dan jangan lupa bagikan linknya ya. Terima kasih telah mengikuti giveaway ini. Jangan lupa patengin terus YouTube channel adalah Kabupaten Bandung ya.